Malam Bapak Ibu, saudara-saudara PKLU GPIB, kita bersyukur pada Tuhan, kita berjumpa kembali dalam acara saya dan PKLU membaca Alkitab. Hari ini, Selasa tanggal 22 Juni 2021, malam hari. Saya memperkenalkan diri. Saya Bapak Eri Frans Faat, anggota PKLU GPIB Cimaja Kasih Surabaya. Saya bersyukur pada Tuhan dapat berhimpun dengan teman-teman PKLU untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan sesuai bacaan Sabda Bina Umat malam hari ini, yang diambil dari Nehemia pasal 3 ayat 31 dan 32. Mari kita persiapkan bacaan ini, dan sebelumnya mari kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami yang sudah berhimpun di hadapan hadirat-Mu malam ini, siap disapa firman-Mu. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan menghayati maksud firman-Mu, dan melakukan kehendak-Mu dalam hidup beriman kami. Amin. Bacaan kita Nehemia pasal 3 ayat 31 dan 32 berkata demikian. Di sampingnya Malkis, seorang tukang emas, mengadakan perbaikan sampai pada rumah para budak di Bait Allah dan para pedagang di depan pintu gerbang pendaftaran dan sampai pada kamar atas di penjuru. Lalu antara kamar atas di penjuru dan pintu gerbang domba, para tukang emas dan para pedagang mengadakan perbaikan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dari bacaan tadi, penulis SBU memberi judul "Tidak Membedakan". Bermacam-macam anak di seluruh dunia. Ada sawo matang dan putih rambutnya, yang hitam atau kuning rambutnya pun berbeda. Kalimat tersebut merupakan penggalan lirik lagu dari Kirun Ceria nomor 184 yang menyampaikan bahwa kita diciptakan dengan perbedaan. Hal ini menjadikan kita unik dan spesial. Tidak ada yang membantah bahwa Tuhan menciptakan manusia dengan segala macam perbedaannya. Tibalah pengerjaan tembok Yerusalem dan perbaikan-perbaikan di sekitarnya, para rumah budak dan pedagang. Budak dan pedagang seringkali dianggap sebagai kelompok kelas bawah dan tidak penting pada masa itu. Status sosial mereka sebagai kelompok marginal
yang bagi sebagian orang tidak perlu dipikirkan, apalagi mendapat perhatian khusus. Tetapi justru dalam ayat 31 disebutkan rumah tempat para budak di Bait Allah dan para pedagang diperbaiki. Bahkan para pedagang juga turut mengadakan perbaikan bersama tukang emas. Keberadaan para budak dan pedagang tidak diabaikan. Tempat tinggal mereka juga perlu diperhatikan sebagaimana yang lainnya dan sebagaimana layaknya. Dalam dunia ini ada banyak perbedaan. Entah beda suku, budaya, bahasa, warna kulit, hobi, pekerjaan, status sosial, jabatan, dan lainnya. Hal ini merupakan sesuatu yang lumrah, karena sejak awal Tuhan menciptakan keanekaragaman. Keanekaragaman menjadikan hidup berwarna dan bervariasi. Tapi sayangnya, di dalam keseharian, entah disadari atau tidak, seringkali kita membedakan sesuatu demi kepentingan tertentu dan mengabaikan yang lain. Hidup dalam kebersamaan, menerima perbedaan, dan tidak membedakan satu dengan yang lain demi kepentingan picit adalah yang Tuhan kehendaki. Sebagaimana dinyatakan dalam kisah para rasul pasal 10 ayat 34 dan 36. Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepada-Nya. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Amin. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Bapa di surga untuk sapaan firman-Mu yang sudah kami dengar di dalam ibadah kami pada malam hari ini. Allah Sang Pencipta memberikan kehidupan beragam dalam menjalani kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kami untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam kehidupan bergereja kami, bermasyarakat kami, untuk menerima segala perbedaan yang dikehendaki oleh Allah.
Terima kasih Bapa di surga. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, agar maksud firman-Mu yang sudah kami dengar dapat kami berlakukan dalam kehidupan beriman kami. Bapa di surga, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami mau berdoa untuk Dewan Pengurus PKLU GPIB. Tuhan tolong dan Tuhan berkati akan semua anggota yang diberi tugas untuk menyelenggarakan kegiatan-kegiatan mereka di Dewan PKLU GPIB. Berikan kekuatan, berikan kesehatan, berikan Tuhan berkati kehidupan keluarga mereka masing-masing. Terima kasih Bapa di surga. Kami berdoa untuk gereja-Mu yang hadir di tengah-tengah negara dan bangsa ini, yang saat ini masih menghadapi pandemi COVID-19. Biarlah kami dengan sabar menanti pertolongan Tuhan, dan kami percaya Tuhan tidak membiarkan gereja-Mu berjalan sendiri. Tuhan, pakai kami semua, anak-anak yang sudah Kau panggil dan Kau utus, untuk dapat menjalankan tugas pelayanan kami dengan sukacita untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa untuk kehidupan pribadi, rumah tangga kami, anggota PKLU GPIB. Tuhan tahu apa yang menjadi pergumulan kami. Tuhan tahu apa yang kami rencanakan dan kami cita-citakan. Kami serahkan pada Tuhan dan kami percaya Tuhan selalu memberi jawaban sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa kami di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Demikian Bapak Ibu, terima kasih ibadah kita sudah selesai. Shalom, selamat malam, sampai jumpa di lain kesempatan.
things got always keeping us close, but it's strange now. Dreams holding us closer. Meadows of our youth, 107 days, but recalling it backwards, our dreams holding us closer. Semangat, pelayanan, segar dan hijau.